Sahabat Nova, Rob Clinton Cardinal dan Chelsea Islan akhirnya resmi menjadi suami istri pada Kamis 8 Desember 2022. Namun tak banyak yang tahu kisah asmara mereka sebelum menikah. Nah, ibunda Rob, yakni Elizabeth Cardinal, membongkar nih awal mula Rob dan Chelsea pacaran. Seperti apa sih kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa follow semua media sosial Nova ya. Elizabeth mengungkap bahwa Chelsea dan Rob awalnya bertemu dalam suatu acara pernikahan. Dan mereka pada mulanya hanya bersahabat. Hingga akhirnya Rob menyatakan rasa cintanya pada Chelsea Islan di tahun 2019 lalu. Kata Elizabeth, perjalanan cinta mereka sebenarnya awal-awalnya adalah bersahabat. Jadi mantu sekarang. Dan istrinya Rafael, itu adalah sahabatnya Chelsea. Mungkin mereka sering intens bertemu dan akhirnya saling jatuh cinta. Jelas Elizabeth. Setelah pacaran, Chelsea dan Rob kerap traveling bersama. Dan go public pada 2020 silam, saat keduanya membagikan foto selfie bersama. Dari foto itulah akhirnya Chelsea dan Rob diketahui sebagai pasangan. 2 tahun setelahnya, yakni pada 20 Oktober 2022, Rob Clinton melamar Chelsea Islan di Bali. Aksi romantis itu dilakukan Rob di pinggir pantai. Setelah 1 tahun tunangan, Chelsea dan Rob menikah pada Kamis 8 Desember 2022 di Gereja Katedral. Pernikahan ini digelar secara tertutup dan dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat. Langgeng terus ya, Chelsea dan Rob.